Tendang bolanya. Es gampang. Kids, terima nih. Enggak semudah itu, sobat. Maaf ya, Kuma. Bolanya mau diambil. Ayo semua, terima bola ini. Kok bolanya kau arahkan pada aku, Moni? Yes, bolanya keluar. Aduh, Sumo, kalau lagi main, jangan sambil makan dong. Sudah, yuk kita main lagi. Alah, Sumo, ini bolanya. Ya. Wah, hujan. Hujan, teman-teman. Ayo, kita pulang. Hujan. Gampang. Iya, ayo kita pulang. Baju dan lollipopku jadi basah, Bah. Aduh, Modi kedinginan. Ayo kita lekas pulang, teman-teman. Iya, iya, iya. Iya, bolanya. Ayo, jangan lupa, ayo. Cantik. Ayo semua. Kuma, tungguin semua dong. Ayo semua cepetan. Happy, main kesini lagi ya besok. Iya, Happy. Besok kita main ayunan sama-sama lagi. Heboh. Baik, baik. Besok kalau Happy sudah mengerjakan PR, pasti Happy main kesini lagi deh. Wah, hujan. Ayo, ayo. Kita masuk ke dalam, Happy. Hujannya mendadak banget sih. Aduh, badan Happy basah deh. Baru saja mau ke rumah Kuma. Yuk, kita main bola lagi. Gampang. Kids. Kuma lagi demam nih. Gara-gara kehujanan kemarin. Oh, Kuma lagi sakit. Kalau Sumo dan Mondi mana? Gampang. Kuma gak tahu, Kids. Kuma, sekarang mau ke klinik kesehatan dulu ya. Iya. Gampang. Kids, kok kamu gak sakit sih? Bukannya kemarin kita semua sama-sama kehujanan. Jangan-jangan Kit punya rahasia nih. Hehehe, rahasia apaan? Kuma ada-ada saja. Sudah buruan ke klinik supaya cepat sembuh. Hati-hati ya, Kuma. Terima kasih, Kit. Kuma pergi dulu ya. Hati-hati ya, Kuma. Kasihan sekali, Kuma. Thank you.
mainan lagi yuk. Maaf Happy, Kela dan Kelly gak bisa main hari ini karena kami sedang sakit. Iya Happy, gara-gara kehujanan kemarin Kela jadi batuk sedangkan Kelly pilek. Sekarang kalian mau kemana? Sekarang Kela dan Kelly mau ke klinik kesehatan untuk berobat pada Pak Dokter. Happy, kemarin kita bertiga sama-sama kena hujan kan? Iya Kelly, kenapa? Kok Happy gak sakit seperti kita sih? Pasti Happy punya rahasia nih. Kalian ini aneh deh. Rahasia apaan? Masa Happy merahasiakan sesuatu pada kalian sih? Iya juga ya. Kalau gitu, kita pergi ke klinik dulu ya Happy. Dadah Happy. Dadah Happy. Dadah Kela. Dadah Kelly. Hati-hati ya. Rahasia apaan ya? Stop, Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah, adik-adik, gimana nih?
Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Gampang. Mondi sakit juga ya. Iya, Kuma. Gampang. Wah, sama dong. Kuma juga gara-gara kehujanan saat bermain bola bersama. Tadi, Mondi juga bertemu Sumo di taman. Iya, mau kesini juga karena Sumo juga pilek. Sumo juga sakit ya. Tapi ada yang aneh deh. Masa tadi Kuma bertemu kita taman, dia gak sakit. Malahan mau mengajak kita main bola lagi. Loh, padahal kita kan kehujanan sama-sama kan. Wes gampang. Jangan-jangan mereka punya rahasia. Rahasia? Rahasia apa dong? Nomor urut 3 silakan masuk. Wah, nomor 3. Mondi ada ide. Mondi, masuk dulu ya Kuma. Cing. Gampang, cepetan ya Mondi. Kuma juga sakit ya. Gampang. Gara-gara main bola kehujanan, Kuma batuk dan demam. Mondi dan Sumo juga sakit. Kuma, kemarin Kela dan Kelly kehujanan saat main ayunan di depan rumah bersama Happy. Tapi yang sakit hanya aku dan Kela. Happy malah sehat-sehat aja loh. Wes, gampang. Kita juga nggak sakit. Padahal sama-sama kehujanan. Wes, gampang. Pasti mereka punya rahasia deh. Kuma lucu. Kayak detektif aja. Tapi iya sih. Kok mereka bisa gak sakit ya? Pasti mereka punya rahasia. Teman-teman tahu gak rahasia Happy dan Kit apaan sih? Apa? Oh, gak tahu juga toh. Wes, gampang. Mondi ada ide. Mondi harus cepat-cepat pulang dan minum obat. Nomor urut 4 silakan masuk. Selamat sore, Kuma. Wah, Kuma kehujanan juga ya kemarin. Loh, kok Pak Dokter tahu sih? Tadi Mondi juga sakit karena kehujanan saat bermain di lapangan. Iya, betul Pak Dokter. Kemarin Kuma sama teman-teman main bola di taman. Tiba-tiba hujan turun sangat deras, sehingga kami kehujanan deh.
Ya, ceritanya sama kok dengan Mondi. Nah, dokter, Kuma mau tanya. Supaya tidak gampang sakit, caranya gimana sih, Pak Dokter? Pasti ada rahasianya kan, Pak? Benar kan, teman-teman? Pasti ada rahasianya. Nah, kan benar, Pak Dokter. Teman-teman di rumah aja tahu. Oh, kalau itu rahasianya adalah menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit, Kuma. Iya, Pak Dokter. Tapi caranya bagaimana? Kuma juga rajin olahraga. Kok masih gampang? Di samping rajin berolahraga, satu, istirahat atau tidur yang cukup. Jangan tidur terlalu malam. Dua, harus makan-makan yang cukup, bergizi, dan teratur. Dan jangan lupa selalu minum susu setiap hari. Kuma tahu, pasti rahasia Happy dan Kit adalah karena mereka rajin minum susu. Pak Dokter, kenapa harus minum susu sih? Kuma, di dalam susu itu banyak sekali terkandung multivitamin dan zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga saat sakit penyakit mau datang menyerang, tubuh kita sudah siap dengan kekebalan tubuh yang diproduksi oleh multivitamin dan zat-zat yang ada di dalam susu. Wes, gampang. Sekarang Kuma sudah tahu, Pak Dokter. Ngomong-ngomong, obat buat Kuma apa dong? Kuma pengen cepat sembuh nih, Pak Dokter. Tunggu ya. Wes, gampang. Kuma harus cepat pulang dan minum obat. Nomor urut 5, silakan masuk. Itu nomor kita. Itu nomor kita. Ajar. Kuma acin. Kuma juga sakit ya. Yes, gampang. Iya, semua gara-gara kehujanan kemarin. Sama acin. Suma, ayo masuk ke ruang dokter. Tunggu dulu, Sumi. Nomor kita kan belum dipanggil. Kuma mau pulang dulu ya, Sumi. Dadah, Sumi. Dadah, Kuma. Dadah, Kuma. Ini semua gara-gara Sumi sih. Suma? Kok marah-marah sih? Iya, Sumi kan suka minumin susu Sumo. Jadi Sumo cepet sakit deh. Susu? Oh iya. Maaf deh, Sumo. Abis Sumi kan pengen jadi pintar. Jadi Sumi mau minum susu yang banyak. Maaf ya, Sumo. Hai, Kuma. Hai, Kuma. Hey, Kids. Wes, gampang. Kok kalian berdua nggak sakit, toh? Kuma dan teman-teman malah sakit semua. Rahasianya
Apa toh, Kit? Tentu saja, Kuma. Tora selalu rajin minum susu, Jo. Setiap pagi, saat berangkat ke sekolah. Dan saat malam sebelum tidur, Jo. Agar menjaga kesehatan tubuh kita. Dan Happy juga makan makanan yang bergizi. Tidurnya teh jangan malam-malam. Supaya badan kita tetap sehat, Jo. Oh, begitu toh, Kit, rahasianya. Wes, gampang toh. Wes, gampang toh, teman-teman. Sekarang, Kuma juga mau minum susu. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi, adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Beatbox. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive Producer Om Tano dan Om Jarod. Akan pada